Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Buat teman-teman yang kemarin suka dengan aplikasi galeri Xiaomi dari MIUI, sekarang udah ada update. Apa aja update-nya? Yuk kita bahas. Yang pasti makin keren. Oke, ya, kemarin video yang belum nonton video pertama tentang aplikasi galeri Xiaomi yang bisa mengedit filter langit, yang bisa edit filter langit, silahkan cek ya di bagian pojok atas. Oke, langsung aja. Nah, Xiaomi sekarang udah membagikan update untuk aplikasi galeri. Nah, ini versi yang terbaru itu adalah 22.16.17, sedangkan yang kemarin, yang video yang kemarin itu 22.16.11, sekarang udah 22.16.17. Apa aja yang baru? Yang paling saya suka dari update terbaru kali ini adalah ada opsi edit langit ini, tapi modenya ada mode malam sekarang, jadi lebih bagus. Nah, saya contoh satu ya, kita langsung aja. Semua udah pada tahu ya, udah pada tahu kita kemana. Kita masuk ke menu edit, kemudian sky. Nah, yang baru di sini adalah sekarang udah dipisah nih ya. Ada, kalau dulu kan statis sama dinamis aja, sekarang udah dipisah sunny, evening, night sama dinamik. Nah, evening, sunny ini udah ada yang dulu kemarin, ini udah ada semua ya. Cirrus, stratus, nimbus, mungkin ini baru stratus ya. Stratus lihat sebelumnya kayak gini, setelah diedit jadi kayak gini. Kemudian nimbus udah ada sebelumnya, aurora udah, daybreak. Nah, ini yang baru itu yang paling suka, yang paling saya suka adalah mode night. Nah, jik mode night ini baru ya, ada stars, lihat, wih, banyak bintangnya ya. Mode stars, kemudian Star Trek. Ini Star Trek. Lihat. Bagus ya. Kemudian ada juga trayektor. Apalagi mana itu bacanya. Ini kayak Milky Way ya. Kemudian ini satu lagi, bulan. Di cakep, lihat ini siang loh fotonya. Dan satu lagi Luna, wah ini bulannya mantep, ini bagus bulannya, bulan besar. Kemudian full moon, nah ini full moon ya, perubahannya kita lihat. Nah, ada lagi lightning, ini ada kilatan lightning ya. Kemudian aurora, ini aurora ada yang sebelumnya kayaknya, kalau gak salah sih. Apa baru? Baru juga ya. Ini aurora, kemudian kosmos. Nah, ini kosmos. Ini kalau di Gcam ini pakai mode night shotnya itu mode apa ya, saya lupa nama modenya. Nah, ini mode bintang, bisa potret bintang Milky Way. Ini Milky Way ya. Nah, ini untuk yang statisnya, itu yang baru-baru ada berapa, coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada tambahan 12 mode. Ya. Ini juga bisa ada Milky Way. Nanti ini yang dinamis sekarang
Yang dinamis itu yang baru, yang paling saya suka adalah fireworks. Kembang apinya nih bagus. Widih. Ada suaranya loh ini. Ya. Denger ya. Ini mode fireworks. Dan ini juga ada Milky Way. Kita coba Milky Way. Sekali lagi. Satu lagi mode hujan, tapi ini kalau yang dulu kan kayak gini ya mode hujannya. Jadi si kameranya basah, kalau sekarang mode hujannya kayak gini, benar-benar kayak kita lagi shot keadaan hujan gitu. Tapi gak kena kamera. Gimana? Kelihatan gak? Nah, itu ya. Tapi ini sih yang paling keren kalau menurut saya. Widih. Oke, mungkin itu aja ya pembaruan yang ada di galeri MIUI. Buat yang pengen aplikasinya, saya taruh link downloadnya di deskripsi. Jadi kamu bisa update secara manual sendiri, tinggal install aja, override ya, ganti galeri yang bawaan dan apply, pasang, install, udah selesai. Silahkan tinggal coba aplikasinya. Rizal Fauzi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.